يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الحاضرين معاشر الحاضرات من المسلمين والمسلمات رحمكم الله. الحمد لله segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas segala bimbingan yang telah beliau sampaikan, risalah yang telah beliau sampaikan kepada kita. Kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk bisa mengikuti dan mencintai, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Tema yang diberikan adalah mereka yang berharap hidup dan bisa kembali berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman hadzikumullah, Al-Qur'anul Karim menggambarkan angan-angan orang-orang yang senantiasa menunda berbuat baik. Orang-orang yang senantiasa menunda-nunda untuk berbuat baik di dunia ini, ketika maut telah tiba, kemudian mereka baru sadar bahwa apa yang mereka lakukan sedikit. Andai mereka diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kembali untuk bisa hidup, maka mereka akan melakukan dua hal. Yang pertama, mereka akan bersedekah. Yang kedua, akan masuk pada barisan orang-orang yang saleh. Allah gambarkan di dalam sebuah ayat dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Inilah angan-angan mereka. Inilah penyesalan mereka ketika Allah berikan kesempatan di dunia, tapi mereka tidak menggunakan kesempatan itu untuk berbuat baik. Sehingga angan-angan itu pun disampaikan kepada Allah, wahai Rabb, andai engkau berikan kepadaku untuk bisa hidup sejenak, Allah berikan kesempatan sejenak di dunia, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Kenapa mereka mengatakan agar aku bisa bersedekah, tidak melaksanakan amal-amal yang lain seperti salat, ibadah yang tidak diragukan lagi, dia adalah amal yang pertama dihisab Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti birrul walidain merupakan jalan untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak haji? Haji merupakan salah satu, ketika hajinya mabrur akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, tidaklah mereka meminta kepada Allah agar bisa bersedekah dikarenakan mereka melihat betapa besarnya pahala orang-orang yang menginfakkan harta di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah orang-orang cerdas yang mengetahui bahwa amal pahala yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang menginfakkan hartanya akan mengalir terus selama masjid yang dibangun dan ada bagian harta dia yang ada di situ, atau lembaga pendidikan yang dibangun selama ditegakkan ajaran Allah, diajarkan Al-Quran, diajarkan sunnah-sunnah Rasulullah dan diamalkan di atas pemahaman yang benar, maka selama itu akan mengalir pahalanya kepada orang yang telah mewakafkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman hafizakumullah wa ra'akum,
sesuatu yang bisa menyelamatkan seseorang di hari kiamat kelak adalah keimanan. Dan sedekah adalah bukti keimanan seseorang. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqatu burhan," bahwa sedekah adalah bukti nyata keimanan seseorang. Ketika seseorang mengatakan dirinya mengatakan keimanan kita dengan memberikan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa sedekah yadullu ala sidqi imani. Sedekah itu merupakan bukti keimanan seseorang, sebagaimana akar kata sedekah berkata kata sidqun yang artinya benar, yang artinya jujur. Apabila dia memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia membuktikan kejujuran dan kebenaran imannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, sedekah akan memberikan kepada kita keselamatan dari siksa kubur, dari panasnya siksaan api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya dan disahihkan oleh Syalbani radhiyallahu taala, "Inna as-sadaqata la tutfi'u an sahibiha harr al-qubur." Sesungguhnya sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang akan meringankan, akan bermanfaat baginya, akan menghilangkan darinya siksaan panasnya siksaan kubur. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu bahwa di dalam kubur atau di alam barzakh, setiap orang yang beriman akan merasakan manisnya keimanan itu. Di antara keimanan yang dia dapatkan adalah sedekah. Salat yang dilakukan juga akan dirasakan. Sedekah yang diberikan akan dirasakan. Al-ukhuwah di atas iman kepada Allah akan dirasakan. Birrul walidain akan dirasakan. Seluruh kebaikan yang dilakukan oleh setiap manusia di alam barzakh itu akan dirasakan oleh setiap orang yang telah mendahului kita. Maka sedekah yang kita berikan di jalan Allah akan meringankan, akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam sebuah hadisnya yang sudah kita bacakan tadi. Kaum muslimin rahimakumullah. Sedekah juga bisa menyelamatkan kita dari jilatan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka Allah walau hanya dengan setengah butir kurma. Fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau kalian tak punya sebutir kurma atau setengah butir kurma, maka cukup dengan menjaga lisan kita agar bicara dengan perkataan yang baik, berucap dengan ucapan yang baik. Sedekah walaupun sedikit, dia akan memiliki andil untuk menyelamatkan kita, menjaga kita dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dipikir panjang, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah sebaik-baik harta yang Allah berikan kepada kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma akalta fa amlaita fa afnaita," yang kamu makan akan menjadi kotoran. "Wa ma labista fa ablaita," yang kamu pakai akan lusuh. "Wa ma anfaqta fa ablaita," yang engkau infakkan itulah yang akan berbekas bersama kita sampai hari kiamat kelak. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur bagi kita bahwa setiap anak Adam yang meninggal dunia maka terputus segala kebaikan kecuali tiga perkara
yang diantaranya adalah sadaqatin jariyah, yaitu sadaqah jariyah. Para ulama mengatakan makna sadaqah di situ adalah al-waqf atau wakaf yang kita berikan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, wakaf adalah salah satu cara bagaimana menginvestasikan pahala kita akan melebihi dari usia yang kita miliki. Maka kita dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakafkan, orang yang pertama kali mewakafkan di jalan Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Masjidun Nabawi yang hari ini jutaan manusia yang bisa salat di sana. Maka seluruh pahala orang yang melakukan kebaikan di masjid tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahalanya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga mewakafkan. Ali bin Abi Talib, terhitung sahabat Nabi yang tidak memiliki kemampuan jika dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, tetapi terhitung dalam wakaf para sahabat memiliki banyak wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau terkenal dengan pengorbanannya di jalan Allah dari harta yang Allah titipkan kepadanya. Bi'ru rumah yang beliau beli dari seorang Yahudi kemudian diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai hari ini Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu masih jalan rekeningnya, masih jalan rekening pahalanya sampai hari ini. Dia sudah meninggal ribuan tahun yang lewat, tapi rekening pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat kelak. Kita ingin sebagai hamba Allah masuk dalam barisan muhsinin, masuk dalam barisan orang-orang yang berjuang dengan hartanya. Mari kita wujudkan, mari kita dirikan sebuah lembaga yang akan memancarkan sinar kebaikan di kota Kampar ini. Mari kita bersama-sama bersemangat, berpangku tangan, saling membantu satu yang lain, membantu gerakan dakwah ini untuk kita wujudkan menara peradaban, untuk kita wujudkan kebaikan di negeri Serambi Mekah ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Asma binti Abi Bakar menceritakan kepada para sahabat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuki fayuka alayki. Wahai Asma, engkau jangan kumpulkan harta itu, disimpan sehingga kau tak apa, sehingga kamu tidak infakkan. Ketika kamu tahan tidak diinfakkan, Allah akan cabut nikmat itu. Wala tuhsi fayuhsillahu alayki. Jangan hitung-hitung. Jangan hitung-hitung kepada Allah, Allah akan berhitung-hitung kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang lebih, maka jangan kita terlalu berhitung dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita, ma naqasat sadaqatun min mal, tak akan pernah berkurang harta yang diinfakkan, yang disedekahkan, yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakini itu, tak akan pernah berkurang. Sehingga para ulama kita menjelaskan, tak akan berkurang dengan dua hal. Yang pertama, walaupun harta secara jumlah berkurang, katakan kita punya 10M. Amin. Katakan, doakanlah, terlalu tinggi 10M tuh. Tapi wajah-wajah insyaAllah antum punya nampaknya. Yang banyak yang tidak nampak tapi insyaAllah punya. Baik, katakan kita berikan, kita punya 10M, kita berikan separohnya. Secara jumlah dia berkurang. Tetapi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kekurangan itu Allah akan ganti dengan melipat gandakan pahala kepadanya. Yang kedua, kekurangan jumlah itu Allah ganti dengan keberkahan harta itu. Allah ganti dengan menyelamatkan dia dari mara bahaya. Allah ganti dengan memberikan kebaikan-kebaikan pada diri dan keluarganya.
Kan itu yang kita inginkan dalam hidup ini. Kita hidup dengan berkah, badan sehat, keluarga sehat, kita bisa beribadah kepada Allah, bisa kita istirahat, nyaman. Itu yang kita cari di dunia ini. Bukan tumpukan harta kemudian kita tidak bisa menikmatinya dengan kebaikan-kebaikan. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, memberikan jaminan kepada kita, naqasat sadaqatun min mal. Tolong dihafal hadis ini baik-baik. Tidak akan berkurang harta yang diinfakkan. Tidak akan berkurang di sisi Allah harta yang diinfakkan. Ketika kun wa anfiqu min malillah, Abu Bakar As-Siddiq itu menangis kaum muslimin. Kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Karena harta itu dari Allah, datangnya dari Allah, dan kita berikan kepada Allah. Apa susahnya? Harta yang kita punya ini milik Allah dan kita tahan dia, padahal sesungguhnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, mari kita bersama-sama kaum muslimin rahimakumullah untuk mewujudkan cita-cita mulia kita, mewujudkan harapan besar kita. Kita mulai bangun batu bata peradaban di Serambi Mekah. Dimulai dengan masjid, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai peradaban dengan membangun masjid di kota Madinah. Segala peradaban yang ada, segala peradaban yang dirasakan oleh kaum muslimin dari timur sampai ke barat, maka semua itu berawal dari adanya rumah Allah Subhanahu wa taala, dan darinya terpancar ilmu yang benar dan amal yang benar, dan akan melahirkan kebesaran dan kejayaan umat. Oleh itu kaum muslimin, mari kita bersama-sama dengan niat lillahi taala. Ada bagian harta saya yang tersimpan dalam batu bata peradaban yang akan kita bangun. Jadikan bagian dari harta kita. Buktikan kita bisa menangguk malamku insyaallah. Barakallahu fikum. Karena waktu dibatasi, maka insyaallah saya serahkan kepada guru kita Dr. Hilmi Basri. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulah ba'da. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani Allah wa iyyakum. Rasa syukur yang sangat mendalam kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada waktu yang kita lalui kecuali pada saat itu kita senantiasa bersama rahmat dan nikmat Allah. Oleh karena itu, tugas kita, kewajiban kita adalah bersyukur. Kita tidak bisa menghitung berapa nikmat Allah yang ada pada kita sore ini aja. Jangankan sehari, jangankan seminggu, di sore ini saja tidak bisa kita hitung berapa nikmat Allah yang ada pada kita. Tapi kita bisa menghitung berapa kira-kira hal-hal yang kurang menyenangkan yang kita alami sore ini. Itu menggambarkan bahwa nikmat Allah sangatlah banyak dan memang takkan pernah bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saat kita mendapat musibah sekaligus sekalipun, saat kita mengalami hal-hal yang kita anggap tidak baik sekalipun, tapi ingat, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Di balik musibah yang kita hadapi itu, yang kita alami itu, yakinlah pasti ada kebaikan yang mungkin kita mengetahuinya cepat
atau kita ketahui lambat, atau ternyata itu adalah cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita sehingga di akhirat kelak kita tanpa dosa. Oleh karena itu jadilah hamba yang syakirin. Allah pun berjanji akan menambah nikmat bagi siapa saja yang bersyukur. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ungkapan selawat dan salam harus senantiasa kita ucapkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa bangga untuk berada di atas sunnahnya. Satu-satunya jalan keselamatan dalam hidup kita ini, bahkan keselamatannya itu berujung di akhirat kelak, sampai di akhirat kelak, itu hanyalah ketika kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencoba untuk mencari jalan sunnah selain daripada yang diajarkan Nabi, berarti dia mencari jalan yang salah dan ujungnya pasti tidak akan selamat. Mudah-mudahan di yaumul mahsyar kita adalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, saya baru kali ini mendapatkan judul dalam tabligh akbar Manangu. Biasanya Manangu ini kan ikan ya. Kalau ada acara Botobo di Danau Boko, itu acara yang ditunggu-tunggu. Berarti Manangu itu saat ditunggu. Maka saya kira cerdas ini orang yang memilih judul ini nih. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Manangu. Yang kita tunggu itu bukan ikan, bukan udang, bukan lain, tapi adalah pahala. Manangu pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama salaf dulu membagi waktunya dalam setahun itu dua. 6 bulan menjelang Ramadan, mereka doanya adalah kepada Allah, ya Allah, sampaikan, izinkan kami untuk memasuki bulan Ramadan. Itu 6 bulan menjelang Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, apa doa mereka? Doa mereka adalah agar amaliyah Ramadannya itu dikabulkan oleh Allah. Jadi 1 tahun itu dibagi 2. 6 bulan pertama berdoa agar bisa masuk bulan Ramadan. 6 bulan berikutnya setelah Ramadan berdoa agar semua amaliyah Ramadan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau 6 bulan dia berdoa menjelang masuk Ramadan, lalu sampai dia pada Ramadan itu, apa kira-kira yang akan dia lakukan? Maka yang dia lakukan adalah Manangu. Karena jadi mereka bukan memulainya dari bulan Rajab, bukan memulainya dari bulan Syaban, 6 bulan. Itu sebagian ulama-ulama salaf dulu, generasi salaf dulu seperti itu. Betapa mereka merindukan agar masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan itu menggambarkan bahwa mereka sangat mengerti, sangat paham apa yang ada di dalam bulan Ramadan, apa yang akan dia dapat dengan memasuki bulan Ramadan. Sehingga kerinduan mereka luar biasa agar memasuki bulan Ramadan. Habis waktu kita. Azan dulu. Kita jawab dulu suara azan. Insya Allah kita lanjutkan setelah azan. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok. Di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhu fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab, menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'dadta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Ibnu bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. La ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali materi kita sebelum kita sholat isya. Tadi kita katakan bahwa para ulama dulu betapa mengerti, begitu mereka sangat paham dengan apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Yang ternyata kalau seandainya kita kembalikan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah riwayat yang datang dari Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i, ada seorang sahabat namanya Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya itu, ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada saya satu amalan. Seandainya amalan itu saya laksanakan, saya bisa masuk surga. Begitulah keinginan kuat yang ada di hati orang-orang dahulu, angan-angan tertingginya itu, cita-cita tertingginya itu adalah masuk surga. Asal ketemu Nabi nanya cara masuk surga. Itu berlintas generasi itu. Mau muda, mau tua, ada nenek-nenek ketemu Rasul kan, ya Rasulullah saya bisa enggak masuk surga?
nenek-nenek itu. Angan-angan cita-cita mereka adalah surga. Kata Rasul, dah ada nenek-nenek dalam surga. Salah paham nenek tadi, nangis dia, dikiranya tak bakal masuk surga. Tapi dipanggil oleh Nabi kembali, coba panggil nenek itu datang sini lagi, dia salah paham. Ternyata kalau nanti masuk surga, dia akan kembali gadis, muda. Jadi surga tidak ada yang tua. Jadi tidak usah takut-takut kali lah kalau tua sekarang ini. Nanti di surga akan kembali muda. Di surga yang ada muda-muda dan anak-anak. Ada anak-anak kecil yang menjadi mainan-mainan, hiasan-hiasan surga. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan kalau saya mau itu? Apa kata Rasul? Alaika bisawm. Kalau itu yang kamu minta, wahai Abu Umamah, alaika bisawm. Kamu hendaklah melaksanakan puasa. Fa innahu la mithla lahu. Dalam satu riwayat yang lain, fa innahu la idla lahu. Karena sesungguhnya ibadah puasa itu la mithla lahu. Ada yang menyamainya, tidak ada yang seumpamanya. Berarti memang betul-betul bulan menangguk itu. Karena memang tidak ada yang bisa menyamai Ramadan itu. Coba kita lihat berapa makna yang sempat saya tuliskan. Saya coba ambil dari referensi lalu saya catat. Apa makna la mithla lahu itu? Tidak ada yang bisa menyerupainya itu dalam hal apa? Ada beberapa makna. Di antaranya adalah la mithla lahu fi raf'id darajat wa takfiris sayyi'at. Tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menyerupainya fi raf'id darajat dalam mengangkat kemuliaan kita di sisi Allah wa takfiris sayyi'at dan dalam menebus berbagai macam dosa dan kesalahan kita. Berarti ibadah Ramadan ibadah yang akan menebus semua dosa-dosa yang kita punya dan akan meninggikan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya terlalu banyak ini. Benar-benar Allah berikan detik-detik Ramadan itu untuk menangguk semua macam bentuk pahala dan kebaikan. Man sama Ramadana imanan wahtisaban. Man qama Ramadana imanan wahtisaban. Sama itu di siang hari, qama itu di malam hari. Berarti detik-detik Ramadan di siang hari akan menghapus dosa, detik-detik waktu kita di malam hari akan menghapus dosa. Baik siang maupun malam, Allah buka pintu surga itu semua. Karena ada berbagai macam bentuk amalan yang memang pantas untuk kita lakukan dan harus kita lakukan. Kalau seandainya Ramadan memang tidak mampu menghapus dosa kita, itulah orang-orang yang sangat celaka, orang-orang yang sangat rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi la mithla lahu fi raf'id darajat wa takfiris sayyi'at. Barang siapa yang mengerjakan, menghabiskan waktunya untuk ibadah-ibadah Ramadan itu. Nah, inilah nanti akan kaitannya dengan judul kita. Tangguh apa saja kira-kira yang akan bisa mendapatkan pahala yang itu akan berbekas dan itu nanti sampai kita rasakan di akhirat ketika sudah dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu di hadapan para sahabat, Rasul bertanya, apa kata Rasul, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Angkat tanganlah Abu Bakar. Saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini bersedekah? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini nengok orang sakit? Lagi-lagi angkat tangan, saya ya Rasulullah. Semua kebaikan yang ditanya oleh Nabi, yang nanya adalah Abu Bakar. Umar ngomong, tidak akan bisa wak kalahkan Abu Bakar. Tidak akan pernah bisa kita kalahkan. Lalu apa kata Nabi? Abu Bakar nanti akan masuk surga dari pintu mana saja dia. Semua kebaikan yang ditanya Rasul kepada Abu Bakar tadi,
ada di bulan Ramadan. Ada puasanya, ada sedekahnya, ada baca Qur'annya, ada iyadatul marid, nengok orang sakit. Kalau seandainya ada di antara saudara kita yang ditimpa musibah, dia kena sakit, kita tengok dia dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu mudha'afatul a'mal. Ini keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara keistimewaan Nabi itu yang membawa syariat Islam yang kita jalankan sekarang itu adalah mudha'afatul ajri lil a'mal. Dilipat gandakan pahala untuk amalan-amalan. Nah, sehingga kalau kita gabung semua amal tadi, itulah orang-orang yang benar-benar menangguh. Benar-benar mendapatkan kebaikan. Benar-benar mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Tidak pernah mengingkari janji itu untuk hal-hal baik yang akan dibalasnya. Diberikan penjelasan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam persoalan ini, apa makna innallaha la yukhliful mi'ad? Allah tak pernah memungkiri janjinya dalam membalas kebaikan. Tapi Allah bisa tidak menepati janjinya dalam hal membalas keburukan. Kan orang berbuat buruk neraka. Kalau Allah maafkan, maka dia tidak akan masuk. Tapi orang berbuat baik masuk surga, tidak akan pernah Allah bilang kamu tak jadi masuk surga. Jadi yang la yukhliful mi'ad untuk kebaikannya akan dibalas. Tapi untuk keburukan, fi masyiatillah. Kita serahkan kepada Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah ingin memaafkan, ada orang dosanya sudah sangat banyak sekali. Di akhir hayatnya ternyata dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menerima taubatnya. Terhapuslah semua dosa-dosanya dan akhirnya dia tidak masuk tetapi dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menggabungkan puasa dengan sedekah itu memiliki fadilahnya sendiri. Menggabung ibadah puasa dengan sedekah, berinfak di jalan Allah, itu memiliki fadilahnya secara tersendiri. Kita bisa lihat di antaranya adalah annal jam'a bainas siyami wassadaqah min mujibatil jannah. Sesungguhnya menggabung antara puasa dan sedekah min mujibatil jannah, itu hal-hal yang membuat harapan surga itu lebih pasti. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Albani, apa kata Nabi? Inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Jadi nanti di dalam surga ada kamar-kamar, ada ruangan-ruangan, luarnya nampak dari dalam, dalamnya nampak dari luar. Jadi keindahan dalamnya sudah nampak dari luar. Keindahan luar nampak pula dari dalam. Faqala Arabi, ada seorang Arabi yang berkata, liman hiya ya Rasulullah. Untuk siapa ruangan-ruangan kamar-kamar tadi itu ya Rasulullah? Maka dijawablah oleh Rasul, liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adama siyam wa salla lillahi bil wa salla lillahi bil laili wan nasu niyam. Itu adalah untuk orang-orang yang atabal kalam, orang-orang yang selalu perkataannya baik. Bukankah perkataan buruk itu bisa merusak ibadah puasa kita? Maka orang-orang yang senantiasa menjaga ungkapannya, menjaga lidahnya, ini perlu kita perhatikan baik-baik. Ini zaman sekarang zaman fitnah, zaman orang begitu mudah untuk melontarkan kata-kata yang kadang-kadang dia belum paham dengan yang dia ucapkan. Dapat sesuatu yang sepertinya menarik atau sesuai dengan kondisi yang viral, lalu disebar-sebarkan, diucapkan, disampaikan, dan dia tidak mengetahui apa substansi dari apa yang dia ucapkan.
Jaga baik-baik perkataan kita. Jaga lisan kita. Wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun lafaz yang terucap oleh lidah kita, ingat, ada raqib dan ada atid. Kalau baik yang kita ucapkan, maka akan dicatat oleh malaikat pencatat kebaikan. Tapi kalau yang buruk, maka ada pula malaikat yang akan mencatat keburukan-keburukan itu. Tidak ada yang akan lepas. Semua akan tercatat. Nah, wa'at amat ta'am. Bagi orang yang suka memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Berarti ini adalah sedekah, ini adalah infak. Wa ada masyam, dan bagi dia yang membiasakan ibadah puasa. Wa salla lillahi bil laili wan nasu niyam, dan mereka salat di malam hari dalam keadaan orang-orang lain sedang tertidur. Ada dua hal yang ada di sini, dia empat, tapi dua hal itu adalah at'ama ta'am dengan wa ada masyam. Ketika dikatakan at'ama ta'am, itu hubungannya adalah bagaimana kita relakan sebagian dari apa yang kita punya agar kita infakkan, agar kita sedekahkan, agar dimanfaatkan oleh orang lain. Maka berbeda antara infak biasa dengan zakat. Kalau zakat itu kan satu kewajiban ketika syarat dan ketentuannya sudah tercapai. Ada haulnya, ada nisabnya, maka wajib dia. Maka zakat itu syaratnya kaya. Tapi kalau infak, sedekah biasa, syaratnya tidak mesti kaya-kaya kali. Syaratnya hanya mau. Kalau mau, meskipun yang dia punya sedikit, bahkan yang sedikit yang diberikan itu, tapi bagi dia itu perjuangannya sudah berat. Itu pahalanya bisa mengalahkan yang besar. Maka kata Rasul, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dinar. Yang satu dirham itu bisa mengalahkan yang 100 ribu dinar. Kenapa demikian? Yang dilihat oleh Allah pengorbanan kita dalam beribadah. Ternyata yang memberikan satu dirham, dia hanya punya dua. Diberikan satu, berarti dia mensedekahkan separuh harta. Itu mensedekahkan separuh harta itu tidak mudah tuh. Kalau separuh harta, kenapa disebut separuh? Dia punya dua. Ada pemulung-pemulung, pungut-pungut sampah, 2.000-2.000 dia dapatkan. Berani dia naruh di kotak 5.000. Ada orang yang di rekeningnya 3 miliar, masuk 50.000 di kotak infak. Ada enggak pengorbanannya itu? Besar enggak? Baik memang, ada pahala insya Allah. Tapi dibanding pengorbanan yang 2.000 tadi, itu enggak sebanding dengan yang sisanya masih banyak. Nah, kalau dua-duanya kita kerjakan dalam bulan Ramadan, kita puasa juga, kita berinfak juga, bersedekah juga, maka dapatlah ruangan-ruangan indah yang tadi itu. Luarnya nampak dari dalam, dalamnya nampak dari luar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama yawman fi sabilillah ba'adahu Allahu menanar sab'ina kharifa. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah sehari saja, puasa di jalan Allah, Allah jauhkan dia dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan sehari. Kalau Ramadan berapa hari? Bisa 29, bisa 30 hari. Kalau sehari saja ada 70 sab'ina kharifan, 70 tahun. Kalau 30 hari, seolah-olah Ramadan ini Allah paksa kita masuk surga, coba. Jangan sampai keinginan Allah ingin memasukkan kita ke dalam surga, lebih kalah pula dari keinginan kita sendiri. Kita tidak mau, Allah justru. Semua pintu maaf disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajar ketika dikatakan bahwa Ramadan itu
la mithla lahu, tidak ada yang bisa menandinginya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Itu baru satu makna. Apalagi di antara makna la mithla lahu itu, la mithla lahu fi kasratis sawab, tidak ada yang menyamainya dalam meraih banyak pahala Ramadan. Karena tadi kita katakan bahwa detik-detik Ramadan semuanya akan bisa bernilai kebaikan. Sahur kita, apa kata Rasul? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dengan sahur itu kalian mendapatkan keberkahan. Dalam sahur itu ada keberkahan. Oleh karena itu, sahurlah sebisa mungkin. Ah, jangan terpengaruh dengan bunyi sirine 10 menit menjelang masuk waktu subuh. Kalau sudah berbunyi, sebahagian ada yang salah paham, dianggapnya itu adalah waktu mulai dilarangnya makan. Ini salah, karena batas akhir dari sahur itu adalah masuknya waktu fajar, masuknya waktu subuh. Dulu yang muazzin Nabi itu ada yang Ummi Abdullah ibn Ummi Maktum, ada yang Bilal. Kata Rasul, kalau sudah azan Abdullah ibn Ummi Maktum, belum boleh sholat, masih boleh makan. Tapi kalau sudah didengar suara azannya Bilal, sudah tidak boleh makan, tapi sudah boleh sholat. Berarti sudah boleh subuh dan tidak boleh makan. Maka hadis itu memastikan kepada kita bersama, bahwa batas terakhir sahur itu adalah masuknya waktu fajar, yang ditandai dengan suara azan. Bahkan kata Rasul juga, seandainya gelas itu sudah di tangan, gelas itu, ha? Belum jadi sampai ke mulut kita, azan orang, teruskan minum. Lalu bagaimana kalau tinggal nasi setengah dalam piring? Nah, dengar azan, apakah diteruskan? Jawabannya tidak. Kalau mau minum saja cepat-cepat lalu selesai. Tapi kalau diteruskan yang setengah tadi, maka tidak boleh menyengaja untuk seperti itu. Tapi kalau minum, betapa rahmat yang diberikan Nabi dalam syariatnya itu. Terbayang oleh Nabi, kalau dia tidak jadi minum, ini dari tangan nih, lalu sekian jam nanti menjelang berbuka, apa yang akan dia tanggung? Maka minum deh, bolehkan. Tapi bertambah tidak? Bertambah tidak boleh. Fikah seratus sahur, mulai dari sahur, nanti terus salat fajarnya, nanti terus baca Qurannya sampai berbuka, sampai kita sahur kembali. Ah, tapi jangan terpengaruh oleh sebuah hadis yang mengatakan bahwa tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ah, karena tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, tidur pilihan ibadahnya. Ini menjadi salah paham lagi. Maka menjelang Ramadan ini harus ada ilmunya. Ramadan itu kan ibadah. Tidak mungkin kita kerjakan ibadah tanpa ilmu. Dan karena dia adalah ibadah, ilmunya harus dari Nabi. Karena tidak mungkin kita mencoba mencari-cari cara selain dari yang diajarkan Nabi. Lain halnya nanti dengan urusan dunia kita, Nabi yang sudah menyuruh, antum alamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham dengan dunia kalian. Tapi kalau yang saya sampaikan ibadah, ambil dari saya. Tidak ada cerita kan? Tapi kalau untuk dunia, Nabi boleh menyuruh untuk mengembangkan. Jadi la mithla lahu fi kasratis sawab. Mana Sajjan? Cukup Sajjan? Baik. Makna yang berikutnya, la mithla lahu fi tahqiqil ubudiyah. La mithla lahu fi tahqiqil ubudiyah. Ibadah puasa ini benar-benar memberikan bukti ubudiyah kita kepada Allah. Ubudiyah itu apa? Ubudiyah itu dengan kata abdun itu satu akar. Abdun itu orangnya, hamba. Ubudiyah itu penghambaan kita kepada Allah. Benar-benar terbukti dalam Ramadan. Jadi orang Arab lah sebenarnya yang paling mengerti dengan makna hamba. Karena kita tidak punya hamba kan?
Dan kita tidak tahu seperti apa hamba itu. Dulu pada masa Nabi, dan itu sudah ada mulai dari sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Persoalan hamba. Siapa itu hamba? Hamba itu seseorang yang harus tunduk pada tuannya. Apa kata tuannya itu yang dilakukan hamba? Dia tunduk. Kata tuannya, kamu berdiri, berdiri. Kamu duduk, duduk. Ikat itu unta, ikat unta. Tak boleh seorang hamba itu menentang tuannya. Kalau hamba itu sudah mulai menentang tuannya, tuannya berhak memperlakukan apa saja kepada hambanya. Mau dipukulnya, mau dijualnya, itu hamba. Jadi ketika kita dikatakan Abdullah adalah hamba Allah, gitulah. Kita ini harus tunduk kepada apa yang dikatakan dan diatur oleh Allah, yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah. Maka ada di antara hari-hari di mana Allah itu haramkan kita untuk puasa. Ada hari wajib kita makan. Coba bayangkan, kalau makan juga, kalau tidak juga makan, berdosa. Apa contoh? Hari raya. Ini hari di mana Allah haramkan kita untuk berpuasa. Jangan coba-coba puasa. Kalau puasa juga, jangankan pahala, tapi yang dapat adalah dosa. Ada di antara hari-hari di mana Allah haramkan kita pula untuk makan. Itulah hari bulan-bulan Ramadan di mana dilaranglah kita untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya halal bagi kita. Maka saat puasa itu yang dilarang bukan yang haram-haram saja. Yang haram jelas. Di luar Ramadan pun kita dilarang. Tapi yang halal yang dilarang oleh Allah. Tunduk enggak kita? Kita sebagai hamba Allah, sebagai abdun, Abdullah, harus benar-benar membuktikan ketundukan kita kepada Allah dengan mentaati perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, padahal dalam Ramadan itu, kita mungkin untuk berbuat apa yang kita inginkan, yang mungkin membatalkan puasa ketika tidak dilihat oleh siapapun. Kalau kita di kamar sendiri, mungkin di kamar kita ada kulkas, dalam kulkasnya itu ada air minum, kita sendiri haus, kita minum, kita tidak ada yang nengok, tidak ada yang melihat. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia akan buktikan ubudiyahnya halal ketika diharamkan oleh Allah waktu tertentu. Maka yang halal itu saat itu menjadi haram dan dia tunduk kepada ketentuan Allah itu. Tidak mau dia meminumnya. Tahqiqil ubudiyah. Benar-benar mengajak kita untuk jujur dalam beribadah. Benar-benar ibadah Ramadan akan membuktikan ketakwaan kita kepada Allah. Rasa takut kita muncul. Muraqabah kita lebih kuat dalam bulan Ramadan. Seandainya saat Ramadan muraqabahnya kurang, di luar Ramadan dia akan lebih kurang lagi. Dalam Ramadan saja sudah begitu, maka di luar Ramadan akan. Seandainya dalam Ramadan bacaan Qurannya tidak banyak, di luar Ramadan akan lebih tidak banyak lagi. Seandainya dalam Ramadan infaknya tidak bisa lebih banyak, bisa-bisa di luar Ramadan akan lebih sulit lagi. Ketika semua orang ke masjid untuk tarwih, dia tidak juga ke masjid. Berarti di luar Ramadan, dia lebih mudah untuk tidak ke masjid. Nah, ikhwati fillah, saya akhiri dengan sebuah hadis. Kata Rasul, Al-Qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang memperbudak dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk sesuatu yang setelah kematian. Ini definisi cerdas Nabi. Sangat berbeda dengan definisi kecerdasan umat manusia. Orang Barat memberikan konsep kecerdasan macam-macam. Kalau matematikanya 10, cerdas. Kalau seorang anak, semua mata pelajarannya tinggi-tinggi semua,
cerdas. Itu kecerdasan konvensional. Tapi ada kecerdasan Islami. Ambil definisi Nabi tadi. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang memperbudak dirinya, bukan dirinya yang memperbudak dia, bukan hartanya yang memperbudak dia, tapi dia yang memperbudak hartanya. Kita kalau siap memperbudak harta kita, kita berhak meletakkan harta kita di mana kita mau. Karena dia sudah jadi budak kita. Tapi kalau kita yang menjadi budak harta, maka kita akan diatur oleh harta itu. Bahkan ada orang yang tinggal sholat gara-gara mencari harta. Padahal yang akan memberikan dia rezeki itu adalah Allah. Yang tadi ditinggalkannya penyembahannya. Ini salah kaprah. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia senantiasa berbuat untuk sesuatu setelah kematian nanti. Setelah kematian, sekarang saatnya kita berbuat. Kalau benar-benar kita cerdas, maka Ramadan kali ini benar-benar akan kita manfaatkan untuk kebaikan. Kita akan berpuasa, kita akan berinfak, kita akan baca Quran, kita akan mengamalkan amal-amal baiknya. Itulah bentuk-bentuk tangguh yang tadi itu. Yang akan memberikan berbagai macam pahala bagi kita, yang mudah-mudahan dengan itu kita bisa dinilai cerdas oleh Allah, untuk kemudian nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya agak terambil waktunya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi ilmu bagi kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk tetap istiqamah di jalannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.